Ya, jumpa lagi dengan Poniman Elektronik. Kali ini kita akan mengecek power. Powernya besar tapi tenaganya loyo. Ya, kita cek dulu di mana kesalahannya ataupun kekurangannya. Akan kita coba bongkar dulu. Ya, kitnya udah oke. Kitnya kit Blazer 1000 watt Sonic Boom. Dan trafo 20 ampere. CT 47 volt udah oke. Elko, ya Elko, dia memakai Elko Oranda sebanyak 4 buah. Kalau kitnya udah oke. Ini yang buat power ini tenaganya loyo, ini Elko-nya. Elko-nya Oranda. Jadi Elko Oranda ini Elko-nya kurang bagus. Dan harganya pun cukup murah. Kita sarankan untuk mengganti audio. Ini Elko Audio. SR Audio 100 volt 15.000 UF. Ini kecil-kecil begini, tapi isinya asli. Aspalnya sedikit. Jika Elko Oranda ini isi Elko-nya sedikit, aspalnya banyak. Dan harganya Elko Oranda ini di tempat kita harganya Rp25.000 per bijinya, sedangkan Elko SR Audio 100 volt 15.000 UF ini Japan Teknologi harganya mencapai Rp80.000 per bijinya. Jika diganti Elko ini, tentunya suaranya tidak loyo. Karena Elko-nya oke. Ya, nanti kita tunggu dulu orangnya kemari. Dan akan kita jelaskan gimana harga Elko ini jauh beda. Dan suaranya pun nanti jelas berbeda, tidak loyo. Sedangkan trafo udah 20 ampere, mesin kitnya udah 1000 watt. Ya, sedangkan mesinnya udah 1000 watt, tapi tenaganya kok loyo. Ya, mungkin teman-teman tahu, teman-teman YouTuber kita tentunya tahu jika Elko Oranda ini kurang bagus. Untuk seperti power-power besar ini, ini saran kami, tidak kita anjurkan untuk memakai Elko Oranda. Pakai aja Elko SR Audio ini, biar kecil tapi suaranya oke. Karena mesinnya udah besar, tentu modalnya banyak. Jika suaranya loyo, mungkin orangnya kecewa. Pemakaiannya suaranya tidak maksimal. Ya, jika ada saran ataupun komen, mohon tulis aja di kolom komentar. Segera kita jawab semampu kita. Ya, sampai jumpa lagi di video yang lain bersama Poniman Elektronik.